Mobil listrik Kia EV6 sudah bisa dibeli tahun depan dengan harga 823 jutaan. Sosok mobil listrik terbaru jenama Korea Selatan, Kia EV6 dikabarkan akan dijual secara resmi pada tahun mendatang di negeri Paman Sam, Amerika Serikat dipilih sebagai negara pertama sekaligus target pasar mobil jenis crossover ini. Seperti yang diketahui sebelumnya, EV6 adalah mobil listrik pertama Kia yang didasarkan pada kendaraan konsep Kia Imagine 2019. Mobil ini diketahui berbagi platform dengan Hyundai Ioniq 5, yang sama-sama dibangun menggunakan struktur rangka elektrik global modular platform, EGMP, milik Hyundai Motor Group. Varian terkencang Kia EV6 tembus 577 bhp dilansir dari wacar.com. Model entry level Kia EV6 ini bakal ditenagai oleh motor listrik 222 bhp tunggal yang mempunyai peran penting untuk membuatnya dapat berjalan melalui penggerak roda belakangnya. Model ini menggunakan energi listrik yang berasal dari baterai 77,4 kWh dengan memberikan jangkauan jarak tempuh hingga 316 mil, 508 km. Untuk opsi lainnya, kalian dapat memilih penggerak all-wheel drive, dengan dua motor listrik 70 kW yang menghasilkan tenaga gabungan mencapai 321 bhp. Varian lainnya, yaitu EV6 GT akan dikemas menggunakan motor listrik ganda dengan total tenaga yang dihasilkan baik dari roda depan dan belakang mencapai 577 bhp. Mengenai catatan waktu yang diraihnya, varian ini mampu meraih angka 3,5 detik dari 0 sampai 100 km per jam. Melihat waktu yang diperolehnya tersebut, secara konklusi Kia EV6 bisa dibilang lebih cepat dari Porsche Taycan 4S, sama seperti Ioniq 5, Kia EV6 didukung pengisian 220 kW sebagai pengisian daya tercepat di tempat umum yang mana 10-80% kapasitas baterai hanya memerlukan waktu 18 menit.
Mengenai harga barunya, Kia EV6 nantinya akan dibanderol mulai dari £40.895, 823 jutaan, untuk EV6 dalam bentuk entry level, dengan velg 19 inci, kursi depan berpemanas dan pengereman darurat otomatis yang dapat mendeteksi pejalan kaki dan pengendara sepeda yang datang mendekati mobil. Namun, pada model GT Line dengan spesifikasi lebih tinggi akan dibanderol mulai dari £43.895, 883 juta rupiah, sedangkan GT dengan varian yang lebih lengkap akan diaptok £58.000, 1,16 miliar rupiah. Harga tersebut tentunya sudah termasuk garansi 7 tahun dari Kia. Bagaimana menurut Anda tentang mobil listrik Kia EV6 sudah bisa dibeli tahun depan dengan harga 823 jutaan? Silahkan isi kolom komentar. Salam Car 2 Channel.